Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Teguh Rija Channel. Kali ini Teguh Rija Channel akan mereview sedikit mobil Kijang Innova tahun 2015 tipe G Lusuri, yaitu 2000cc. Baiklah, mobil ini sudah dimodifikasi itu sekitar 30% ya. Mari kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu dari gear depannya ya. Gear depannya itu sudah diganti, bukan lagi bawaannya. Ini udah seperti punyaan ini ya, apa Jaguar punya ya. Terus dari segi lampu juga udah diganti, udah pakai polyester ya. Ini bisa dibalik lampunya, ini bisa dilihat. Terus untuk ini di bawahnya sudah menggunakan ada tambahan LED. Ya, ada tambahan LED-nya, bisa dilihat. Ya. Ini ketampakan mobilnya. Ini mobil ini bisa dibilang sangat terawat ya. Meski 2015, ya kondisinya sangat mulus. Ini kita lihat tampak keseluruhannya. Ini nih. Oke, kita lihat lagi. Ini dari sisi kanannya. Ya, dan pelaknya juga sudah diganti. Ini pelaknya langsung dari Thailand. Ini bisa dilihat. Jadi sudah beda, bukan lagi bawaannya. Nah, ini tampak dari sampingnya. Kita lihat dulu. Ini kita lihat tampak dari belakangnya ya. Ini udah 30% modifikasi sih mobilnya. Ini ya kalau tipe G Lusuri. Kita lihat. Pelaknya manis ya. Oke. Langsung aja kita lihat ke dalamnya ya. Oke, coba kita lihat interior di dalamnya. Jadi mobil ini juga sudah memasang ini. Ketika kita membuka kunci buka pintunya, itu spionnya dia otomatis seperti punya mobil-mobil yang terbaru sekarang. Sudah, karena itu fitur tambahan sih, tambahan sendiri di variasi. Ini kita lihat aja. Oke. Ini kita lihat dalamnya. Ini kita buka, ini gagang pintunya sih masih ini apa khas Innova ya. Udah kita buka, terus kita lihat ini setirnya. Oke, coba kita nyalain aja ya. Dia kerja dia otomatis, jadi aku buka sendiri. Oke, kita nyalain, kita putar setirnya. Oke. Ini kalau tipe Lusuri, dia kalau untuk apa setirnya ini tanpa tanda apa, nggak ada tambahan fiturnya sih seperti yang tipe di atasnya ya. Cuman untuk Lusuri ini dari segi apa speedometer juga masih ya seperti Kijang Innova pada umumnya, yang ini belum lebih kuat mungkin kayak apa Pajero Sport atau Expander yang udah ada layar di tengah sini. Cuma ini belum, masih seperti biasa sih. Terus ini tempat penyetel lampunya, gagang lampu ya. Ini bisa setel. Ini terus lampu sein juga di sini. Terus ini untuk gagang wipernya, bisa dilihat ini gagang wipernya ini. Ya, gagang wiper ya. Ini udah ini sih. Ini ada on off. Ini sih beda sama yang tipe yang lama. Tapi ini lebih ini. Terus ini ada tambahan fitur tambahan sendiri ya, seperti ini bisa kita lihat ini. Ya. Ini ditambah sendiri kayak spion otomatis. Kalau yang asli pabrikannya itu masih pakai manual. Kalau kita misalnya mau belokin spion, mau stand spion itu harus pakai manual, pakai tangan. Kalau ini enggak, tinggal tekan tombol aja. Ini ada kiri ya makanannya, terus ada mirrornya juga untuk nyetir lampu apa kaca dalamnya. Oke, terus kita lihat ini dari segi audionya, ini udah bukan lagi bawaannya, udah diganti juga. Ini yang diganti yang merek Pioneer punya. Terus ini tempat AC itu sama sih seperti yang biasa punya. Terus ini gagang setir ini juga udah diganti, bukan lagi bawaannya dia. Bawaannya dia polos tanpa ada hiasan seperti kayu ini ya. Ini juga ada ini sih tempat rokok, tempat bakar rokok. Ini tambahan fitur dari ini ya, dari untuk apa tipnya ya.
Terus ini ada gagang remnya. Dan ini box tempat nyimpan barang mungkin atau apa, dompet-dompet di sini boxnya. Dan ini gagang pintu. Window Innova, ini kas Innova. Ini udah otomatis semua window-nya. Ini juga ini untuk kunci kaca sama kunci pintu. Ini untuk gagang mukanya sama. Jadi mobil ini juga ditambahan, jadi kalau kita buka pintu itu dia akan nyala lampu di bawahnya. Contoh saya buka pintu ya. Oke, udah nyala ya. Ini kurang lebih udah 30% lah modifikasi, bukan lagi bawaannya. Terus ini dari untuk joknya juga, joknya ini bukan lagi jok kulitnya, bukan bawaan lagi. Ini udah diganti, ini udah kulit asli, diganti semua ya. Udah diganti kulit asli. Oke, selanjutnya kita lihat bagian belakang ya. Oke, ini kita buka dulu pintu belakangnya. Oke, kita masuk. Ya. Oke, ini saya sudah ada di pintu belakang. Jadi kalau untuk dipelusuri ini dia ada kelebihannya sendiri. Yang pertama ini dia ada layar monitornya di belakang. Jadi kalau ada penumpang, jadi dia bisa nonton seperti punya Alphard ya. Ya, jadi bisa dibuka, tutup. Ini bukanya, oke. Ini bisa langsung nyambung sama yang di depan sih. Terus ini ada juga ini untuk AC. Ini untuk nyetel AC. Terus ini untuk lampu baca. Ini lampu baca udah menggunakan LED, model lampu LED ya. Ini juga ada sebelah kiri juga ada, belakang juga ada. Terus untuk joknya, ini yang bikin unik nih kalau tipe luxury dia. Ini kelas bisnis punya. Jadi ya, jadi joknya bisa dilihat. Ini joknya cuma dua dia. Jadi untuk bangku penumpang yang kedua, joknya cuma untuk dua orang. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini tempat menaruh tangan. Ini bisa dilipat, dibuka. Ini contoh seperti ini. Oke. Dan ini Innova yang masih menggunakan premium, bukan solar ya. Premium. Dan untuk alasnya juga sudah diganti merek ini. Ini merek dia. Oke, merek Comfort. Ini udah diganti, bukan bawaannya lagi. Ini bisa dilihat sama teman-teman, bisa dilihat. Terus untuk jok belakang juga udah ganti kulit. Dia semua udah diganti kulit semua. Ini nampak penampakan bagasi belakang. Sorry ya, agak berantakan sedikit nih. Ini bisa dilihat tampak belakangnya. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan mungkin ya, seperti buku ataupun dokumen-dokumen penting. Terus di sini juga ada sabuk. Sabuknya udah otomatis sih. Mulai tarik gini. Oke, sekarang kita lihat bagasi belakang ya. Oke, kita lihat bagasi belakang. Ini bukanya, saya ini bukanya. Oke, ini bagasi belakangnya. Bisa lihat luas sih untuk buat berapa koper di sini. Terus ini juga sudah ganti ini apa, untuk sound system-nya udah diganti juga. Sudah ada tambahan. Tambahan lagi. Ini merek Explode ya, positornya. Oke, ini bisa dilihat sendiri. Inilah tampak dari belakang kijang Innova dipelusuri. Ini juga ada untuk AC-nya di belakang, jadi penumpang belakang tidak akan kemanasan. Ya, ada lubang AC-nya juga. Ini bisa dilihat. Terus di sini ada tempat taruh minum ya. Ini tempat taruh botol atau apa. Ini jaring untuk barang. Ini jaring untuk barang ya. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu review kijang Innova kita. Mungkin review nggak terlalu lengkap saya, karena saya juga kurang terlalu paham sih kalau untuk mobil dari segi mesin juga kurang paham. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat agak-agak semua yang ingin modifikasi mobilnya, tapi modifikasi bisa dipakai di perkotaan. Jadi yang pertama tidak melanggar dari ketentuan atau standar SOP dari lalu lintas. Yang penting modifikasinya, saran saya sih jangan memakai yang kira-kira membuat kita tidak nyaman ketika kita mengendarai. Tapi kalau ini sih nyaman, dari segi ban juga nggak terlalu tipis ya, banyak ya, bisa bilang tebal. Oke, terima kasih ya kan sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.